Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makna dari jawab salam yang saya dengar ini semangat tapi ngandung emosi. Tapi mudah-mudahan jadi doa selamat bagi kita semua, sehingga dunia akhirat Allah bimbing kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana minal muslimina wal muslimat, wassalatu wassalamu ala sahibil mu'jizah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ka'anjumi fis samawat. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahu al-azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, udullaha ta'ala wa antum mukinuna bil ijabah. Shadaqallahu al-azim. Wa shadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat, lingkungan, pagedangan, publik, kecamatan Projo, Kabupaten Tangerang, lingkungan Masjid Jami Baitur Rahmah, mudah-mudahan seluruh para kiai sepuh ustaz tokoh diberikan umur yang barokah. Amin. Khusus yang sangat saya banggakan dan sangat saya muliakan, anak muda Kyai Haji Sofwan yang telah menyampaikan fatwa nasihat agama. Mohon maaf ketelatan mungkin di sebuah jam ceramahnya, ya. Tapi itulah dinamika arahnya ke ban serep. Hari keganjel kebunuhun pai. Dan ini takdir, karena sejak pagi sampai isya tetonggoni panitia orang telepon. Jadi kita sudah orang. Namun kita si telepon gengsi. Emangnya berceramah orang aku. Arab orang ditelepon jadi kula jalan nyantai bintas bisa lon-lon di supir. Sampai tenara telepon abadi sampai di kebut pir. Serius acara kejadian. Tapi itulah dinamika hidup manusia, punya rencana tapi Allah jual yang tentukan telat atau tidak telat. Kalau memang cinta sudah dalam hati, sampai kapanpun engkau akan menang. Juga yang sangat saya muliakan aparatur pemerintah beserta jajaran yang terkait, panitia penyelenggara, juga pembawa acara kami yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, santriwan-santriwati, jamaah sing kula muliakan. Dalam kesempatan malam ini mohon maaf penampilan saya agak berbeda.
di mana sikil kula diperban sekali. Ya ini gara-gara mungkin Allah kasih jalannya begini, karena kula bekan matuk di Mekah mungkin 10 hari. Jadi di Madinah panasnya 50 derajat. Kula menggunakan sendal jepit, ternyata sendal jepitnya leek, nempel di kulit, diobati di sana, sehari kering, dua hari kering, besoknya umroh pecah mani. Sehari dua hari kering pecah lagi. Jadi niki diperban gedutu gaya dudui penyakit loh. Tapi mudah-mudahan selamat lah, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan tadi pagi alhamdulillah dibersihkan kembali. Jadi kalau dua hari sekali periksa di tempat klinik untuk dibersihkan. Insyaallah hari kering dia tapi mati masih ada insyaallah. Aja kuat terus mau lihat sedikit semangat. Nah kemudian Bapak Ibu singgulah muliakan dalam kesempatan malam yang penuh hikmah ini, konon katanya kita bersama merayakan tahun baru Islam ditambah Asyura, pergantian tahun, dan melihat sejarah orang-orang dulu, para nabi, para rasul diberikan ujian oleh Allah sebagai contoh bagi kita umat zaman sekarang. Kejadian apapun para nabi rasul zaman dulu tetap relevan sampai yaumil kiamah. Ajaran ulama zaman bengen sampai kapanpun pasti sesuai dengan seiring waktunya berjalan. Maka jangan pernah menganggap yang dulu gak berlaku untuk sekarang. Bagaimanapun kejadian hari ini adalah tonggak dasarnya kejadian yang zaman dulu. Mamang wenten niki dodok pasti ada sabab klemen bapak ibu mamang begini kawin. Lama orang nikah malu rojol mah. Jadi saya paling benci kalau ada anak-anak sekarang bilang begini. Orang dulu bodoh-bodoh, maaf sebodoh-bodohnya orang dulu menang pengalaman. Orang tua pernah muda, tapi yang muda belum tentu sampai tua. Ya betul? Maka tolong yang muda-muda hormati yang tua. Sebab orang tua tuh jarang tidur malam. Orang tua lamun bengi tahajud kiai watuk. Artinya kenapa pergantian tahun ini jadi nasihat? Kita berubah usia, usia boleh bertambah, tapi umur hakikatnya dikurangi oleh Allah. Jatah kita 60, sekarang 59, kali setahun mah. Kalau jatahnya 50, sekarang 47, tinggal 3 tahun. Ada bayi yang baru lahir meninggal dunia, berarti jatah hidupnya sekian. Maka lamun manusia kepetang-petang salah. Anda sombong masih cantik, 30, 40 masih sedang, 45 sedang, tapi 70 menakutkan. Maaf, yang ganteng jangan sombong, besok tabrakan hilang kegantengan. Sekarang punya harta banyak, besok Allah hamblaskan, habis harta kita. Sing duwe jabatan pedang-pedang penenteng, maaf besok kesandung masalah, jabatan bisa hilang seketika. Ya betul? Maka Allah lebih demen ning wong bodoh sing sopan ketimbang sing pinter tapi dusun. Kali wong bodoh sopan rumasa. Wong pinter sombong wajar. Ayu sombong wajar. Sugi sombong wajar. Ganteng sombong wajar. Kaya sombong wajar. Si enek memesakat pesek sombong. Walaupun kita tahu kemuliaan manusia bukan dari penampilan. Ini kula gawa jamaah, kebetulan yang ke bawah cuma 40 orang. Mestinya 150 jamaah, cuma yang terbawa 40 orang. Kendala nomor porsi pengurangan juga usia 65 ke atas.
Begitu lagi tawaf puter jamaah nasi ngomong ketika berbarengan dengan rombongan dari Nigeria yang kulitnya mohon maaf beda dengan kita. Jadi jamaah sih dua ngomong, nih pula kabaji, ireng temen ya. Gak boleh bilang hitam, mulianya mungkin mulia mereka dibandingkan Anda. Ini perubahan waktu kir semakin kudu tawaduk. Nyangkir tambah usia, ganti tahun baru, sejarah berbicara, yurobah perilaku kita. Ini hikmahnya luar biasa, hijrah dalam tatanan umat, betul. Yang kaya sayang sama yang miskin hormat yang kekaya, boleh asalkan bukan karena hartanya. Menghormati orang kalau karena hartanya, sepertiga iman habis. Bahkan yang lain hadis mengatakan 2/3 iman habis. Maka kita boleh menghormati orang lain, tapi karena ilmunya. Termasuk malam ini punten para sepuh, saya duduk di atas sendirian. Namun dodok di kursi diangkat diingat pengantin sunat. Bu, ibu, ya. Ayat yang saya baca tadi punten ulani campur bahasa. Bahasa Melayu tak pernah tersohor semek. Innaladina amanu waladina hajaru wajahu fisabilillah. Ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Allah kenceng bagus tertakoni surat apa ayat pira. Lah jadi tukang takon kiai pokok mesti Quran bin gua. Arane simple. Wallahu a'lam bi muradi bidzalik innal ladina amanu satuhune mokang akeh pada iman ya alladina. Wal ladina hajaru langkang akeh pada hijrah ya alladina. Wajahadu fi sabilillah lan jihad ya alladina fi sabilillah ing dalem jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah utawi ikalah alladina al-mawsuuna bima dzukira sing disifati alladina yarjuna rahmatallah iku ngarepaken ya ulaika rahmatallah ing rahmati Allah. Wallahu ghafurur rahim utawi Allah iku kang akeh ngampurane tur kang akeh welase arane ngaji bener. Ditecil dikit maknane baru disimpulkan semua. Sedikitan gampang dari kiai dadakan gampang. Kayak tahu bulan. Maratu semak nyos. Yang penting gue kocan, gue sorban, YouTube direkam. Kiai selesai. Asal ke dalam peci lancip, ya Ustaz. Ya betul. Nah wawala minna latina amanu wong sing duwe iman. Yang punya iman itu yang bagaimana sih? Minimal yang pertama punya rasa malu. Due ka isin, makin tambah usia harus nambah malu. Waktu 30 berandal, 45 wayahe insaf. 30 ngadu ayam, 40 waras. Bu. Bu. Diserang lagi rame gandrung aerobik senam wanita. Aduh. Ning Serang lagi musim wadon-wadon mak-mak pada senam aerobik ning halaman lapangan. Nenggone musik. Pakainya legging training kenceng. Lambine kaos kenceng-kenceng. Bari musik kenceng obah kamu. Kalau dalam ruangan si monggo lah, sama-sama perempuan silakan aja pengen ditonton di latar. Terusnya tukang ojek liwat kusem. Kopi ayu nawari berlumpur. Gak punya rasa malu. Dia omong suaminya jawabnya enak. Nok mau kemana nok? Senam A. Biar apa sih nok? Biar ototnya kenceng. Wisilah dasarnya bunyek pebunyek banget. Maaf bu maaf, serang serang.
Saya tak kelibat dalam kebijakan. Nambah usia, nambah malu. Makin usia kita tua, sering masuk masjid. Nyakin tambah tua, sering banyak zikir. Semakin tua, persiapan akan kembali kepada Allah. Alam barzah, apa bekal kita? Orang yang punya iman, nyakin duwe kaisin. Tetanggane, mantune hajat, dangdutan. Aduh, bapak tua nih ngelarang sih. Aja pekorosi, abang kius tua isin. Iku menyumbang bapak tua. Serang, serang, serang. Aku mengedang sama bibit. Halo? Ini kesalah yang mengundang kita kebenen. Makin punya rasa malu. Mak-maknya coba juga mulai punya malu. Sudah punya cucu banyak, rajin ke pengajian. Semakin tambah tua, semakin mesra romantis dengan suaminya. Iki berubah. Lagi muda kesopan yang laki. Nawani kopi kepada pukul kayak wong waras. Aa dia pengen kopi. Dia pucu telu, laki dia nonton TV, geletai biume. Maaf ayah, dia lakukan jalan dia, tabe-tabe. Tapi bisa. Hilang rasa malu, tukar istilah pada orang Islam. Jangan gara-gara urusan dunia, orang malu kalau tetangga. Jangan gara-gara urusan dunia, bermusuh-musuhan dengan saudara. Sudahlah kita persiapan masuk alam barzah. Dalam maning mati, apa bekalnya? Iman, iman cirinya. Yang pertama, punya rasa malu. Duwe kaisin. Oh, bocakan rajin amat sholat ya. Padahal umurnya di bawah kita. Kita wis tua, masa orang rajin? Isin. Oh, si anu pengajiannya rame amat ya. Tiap malam apa nih kena pengajian? Malam Jumat, bapak-bapak. Sing hadir semene. Orang percaya semene. Wong kula be pengajian ke Jumat ke rata-rata paling wong 60, iku rekor. Paling pernah pengajian sing hadir papa. Biar sing hadir bapak jilah libur biar kui aja. Terus bae ngaji mekai kereta. Kereta tuh punya jadwal. Waktunya berangkat ada penumpang atau tidak jalan terus. Makanya kulan yang Mekah ke informasi odong-odong menyampe. Dan dia tabrak kereta. Apa artinya bapak ibu? You jadi penggerak pengajian. Ngajinya gak usah jauh-jauh lah. Urusan sholat. Semakin rajin sholatnya, orang semakin bersih hatinya, maka yang akan timbul tawadhu dalam hati, tahu diri bahwa kita tidak punya kemampuan apapun. Sehingga wuruke dadi ustaz aja purikan. Halo. Ustaz kalau ustaz ora wau. Pengusuhan serang. Ustaz jidine imam, ustaz jidine makmum. Orang terus salah teh balik mati. Nah ngapa ustaz? Anak harus imam. Halo? Saya nih dia hawan ini kayak teko kono nih. Alhamdulillah ini. Nah ini jangan sampai terjadi. Kita memikirkan umat bersama Pak. Ngaji sedikit demi sedikit. Wis ibadah. Ada cerita nih, ini 10 Muharram, cerita Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam diutus dari Nabi di Allah menyampaikan syariat agama. Tapi waktu pun masyarakatnya lah kasih nurut. Jajak menyembah Allah tauhid, gede kita. Aman tu billah, yo iman dengan Allah kita ki. Berpuluh-puluh tahun lah kasih melu Nabi Yunus. Anak kadang-kadang ustaz biar pakon ngajak masyarakat pengajian sing teka rombongan mambu lemah yoluk salah bisa lupa ikatan melaku negara teka maning rorok maning sing wis watuk bar
teka manik telu kurang pati kerudung pak, teka manik si ngentut pak, teka manik si bulak balik peser mulut pak. Jadi aku senade ikini pengajian temen pulakin barang antik. Ini yang daerah Serang di Sumekot tua BPK ngaji, si muda laka mak mana mengkonon mana, nenek-nenek ngaji yang muda mah jarang. Makanya orang semangat ya ini. Nabi Yunus ngajak umat di waktu itu geleng-geleng kepala sehingga Nabi Yunus pindah akhirnya lah ribakali gati mengalih. Oh, kita kadang-kadang mengkon ngajak kebagusan, bukan hak kita memaksakan orang dapat hidayah. Hidayah tergantung Allah. Orang bisa kita maksa, lo sopan rumahnya pinggir masjid. Dasar orang belum salah, kalau belum salah. Akeh gitu belum. Speker ngadep ting rumah itu. Mending dewek ke sekeluarga. Kalau mantu-mantu. Jadi desa kula itu. Pengajian menjajang pura-pura berita. Mending uang orang teka, kuehe teka. Mending uang orang teka gak amplop bonus yang uruknya teka. Ini sama sekali. Hidayah tergantung Allah. Si dodok ning kenekin, apa balik laju pinter, orang mungkin. Wis penting-penting mendodok, orang kakun beragak balik. Harus paham orang si dodok. Barang balik sampai rumah putri takon, abah tua, si ceramah siapa? Ya cuma nawar. Dokeng apa? Lah mungkin Yunus dulu. Kita gak bisa maksakan orang. Si A kafir, kita gak punya hak mengatakan dia buruk. Si A maksiat, gak bisa kita mengatakan dia ahli neraka. Belum tentu. Maka ini guna pelajaran, Pak. Semakin tambah usia, makin tawadu. Si Anu nongkrong nyekel gitar, aja main tudik, neraka si leku. Aja, emang dengan abad Tuhan dirang atau dewe. Orang bisa. Si Feki jadi ustaz, jadi kiai, aja sombong. Mati bunggawa iman bola. Paham? Maka duduk di sini bukan untuk pintar. Tapi duduk di pengajian minimal satu di ampura dosa. Dan keduanya mengikuti syariat agama. Urusan pintar tergantung akal, tergantung hidayah si Allah. Ana si mondok 20 tahun jundel banget. Ana si mondoknya 30 tahun jadi kiai akeh. Tergantung hidayah. Ana si domong sepisan langsung paham. Ana si domong patambah tekan jengkel kita gak. Orang ngerti-ngerti. Maka lah mendurung paham ke jengeloyong lah diperintah. Mula duit santri kan haji. Lagi gawe pager pula kalau bocah pondok lian. Di pateki gawe paku pager apa nandur tomat kalau cengek kalau bocah pondok. Ana bocah siji bocah gunung. Hei menega, kaya tuku tali plastik di warung, rorok ya. Iya bagi ikloyong. Kayaknya mendurung paham omongan gula. Sampai dor orang teka-tekan juga. Ini dibocah ikaya. Mana pula ini umat, siapa nanti mau jadi kodok, nana, mana enggak? Nanti tali plastiknya. Tali plastik apa, Baji? Dia mau kan? Ini pula mau cukup seorang asem, nyerong plastik. Emang sih gondong dari Pak Gret mangkil, tak? Kalau Anda belum paham, jangan berangkat. Anda ngomong sing cerdas. Pinter, belum tentu cerdas. Cerdas, pasti pinter. Rabi kula kan bagon. Pulaku ngopi di jero rumah. Lagi ngopi bebas anak tamu. Maka kita nemoni tamu di jabat. Ngomong di rabi, nom kopi. Maksud kita mah kopi sing jero gawa di jabat. Kita ini pindah di jabat. Apa jawab rabi pula? Masih mau ngekopi. Roba-roba. Kon cerdas susah, Pak.
Maka ini yang pertama termasuk hidayah. Jangankan model kita, Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, akeh keluargane waktu itu sing kafir. Nabi Nuh dhe anak kafir. Kurang sepira parte karo Allah. Doane diijabah, makanan hati-hati, tapi kenapa punya anaknya kafir? Nabi mamangi Abu Jahal kafir. Kurang sepira doa kajian Nabi karena Allah tidak berkehendak. Ngomong-ngomong pegedangan, ponakan Nabi dituduh. Yaitu alladzina amanu walladzina hajaru langkah akhir pada hijrah ia alladzina. Nabi Yunus ngajak ngomong orang gelem pindah negara. Diuji nih Allah. Begitu naik kapal, tiba-tiba kapalnya mogok di tengah jalan. Kira nakoda kapal, what happened? Apa yang terjadi? Gak ada kong Inggris ucapnya. Apa yang terjadi? Coba bocah ngilem nih jerok kepala karang nyangkut. Anjlok nih jerok, manek-manek, laporan nakoda, tidak ada yang menghalangi kapal kita. Tapi kenapa bisa berhenti? Maju tidak, mundur tidak. Wih, jadi mau penumpang sih saja kaya nih Pak Anang mau sial meni. Jadi nakoda bukan sial. Kalau catat penumpangnya kabe, isi sial-sial kok dibuang cebulak ke laut. Kabe ditulis arahnya, ini pucuk panah, ditulis nama penumpang semua, diundi, dikotlok, dicabut, yang keluar namanya Yunus. Barang ditemoni Yunus, saya karena koda orang munasabah uangnya gagah, kaset, benih, bersih, masa gawat hampes orang mungkin ini bukan yang bergeskan dia ini karena koda mungkin mempener ini hari ibadah ini dulu-dulu itu Nabi begitu mengkonon, maaf mang ya, kocelok manik kocelok manik, dudi manik dua kali muncul, nama Yunus. Ya mungkin pula itu menjemputnya dari Nabi Yunus. Di orang dan Abdul Teluk Balen Hotrok mani metu Yunus. Ya pula itu mah dari Nabi Yunus. Ini siap-siap menarisan dikocok kelumbahin metu arang kan lumayan ya. Itu di jebulakan lautan. Begitu naik Nabi Yunus lompat di lautan, langsung ditangkap di iwak gede. Iki selama berapa hari dalamnya dari riwayat 40 dirasanya sudah tanah 4 bulan menjeroboteng di waktu itu. Apa wiridan Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Silahkan dibaca bapak-bapak tiap malam 40 kali. Dapat uripe barokah rezekine melimpah. Kesusahan Allah hilangkan, penderitaan Allah musnahkan. Baca wiridan kian semalam 40. Insya Allah rezekinya akeh asal isu-isu yang usaha. Kita ngebaca banyak kapan tekanan duit itu. Aja atau dikit dulu levelnya kita-kita. Tapi doa penting, ikhtiar kudu. Bukan sok nana uang tekanan kiai. Assalamualaikum yai, pengen dagang lancar apa sih sini baca wafi'ah isuk sabisan, tas maghrib sabisan, tawang mahrumi sabisan, sadina telu palen. Apa ning ayat? Turuan. Kang orang dagang kang, wafi'ah. Aku ning tegat apa tekan, wafi'ah. Kolaki mengkolon, kolon pati waras. Itu mempendorong syariat zahir makudu. Orang beda bocah jaluk baju adem dakon pinter sing matak ning pondok kula betak larang puasa sunah bocah pondok remen sebab adate wong puasa metu bae pengen pinter turu bae ora ngejelas kapan pinter iki akeh sing salah paham jaluk baju adem ya iki dakon cerdas ngajur bocah ke ora kasen paham. Nih satu, waladina hajaru. Akhirnya selama sekian hari dalam laut ikan besar, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Alhamdulillah, ini sebagai pelajaran kampung kita. Ngajak neng kebaikan aja bosan, ngajak neng kebagusan aja bosan. Sekabeh tergantung hidayah Allah.
sing penting ngaji mak ana sing ngawuruk ana sing ngerumuk selesai. Assalamualaikum, pengajian dimulai. Nanti saya dianekian lama biayai para pekak ya wis nanabe mulai ngaji masah wong-wongan ge ni speaker kan kerumunan rame wong-wongan arane kan biang-biang kono masyarakat ini. Orang ini soal kecuali lah kau wong bisa kiai dewek di masjid arane kiai kesambet gitu. Walladzina hajaru berpindah bisa berpindah perilaku baik itu lantaran satu pertama karena hatinya diisi dengan ilmu. Ditambah sadiki menjelang Agustus kemerdekaan sekalian ngaji kebangsaan boleh. Terus jangan sampai kita kubur nikmat kan urip di Indonesia alhamdulillah disyukuri. Wah kita menjadi apa salah bin? Kudunya bin anu sugi kita dasar bin anu jadi miskin baik orang bersyukur. Anu pegedangan tekanin desaku dan makhluk mereka jai sehat alhamdulillah. Ya pegedangan unik mau waduh pegedangan unik mahancur jai. Wacak-acakan uangnya uang megor peres kali mama uang nanti. Pegedangan unik berarti mama gancur berapa? Dodok di masih ningkir, dia jengalala kampung deh. Bener orang? Iya. Orang beda laki rabi, rabi ini masih diragemi. Tapi jangan ngomong akan, lanang orang bener nih. Akur bu? Iya. Jadi batunya pada lanang, jujur rabi sirma ayu temen, dia cemburin banget. Ayu-ayu dicuci sih kebunan. Kuping merangkak aja rupin. Duitnya kantong hilang banget. Tapi masih diragumi gali di ala ala. Tapi masih diragumi arah ewang orang bener. Aja iya-iya deweknya dia kepala. Ibu itu apa nih baru baru batu re sing dia mau ngapain lagi nih wadon orang bener nih. Premen teh sehat alhamdulillah laki teteh premen lebih sembuh makanan ikan barang pengen sampai tua tidak kasih senangnya kita kagol dia anak gol kagol goyang anak wadon pegedangan unik di sekolah gua kudu kayak wong waras. Nih walatina hajar bagaimana menata umat kalau tidak dimulai dari sendiri. Dewek dikit mulai ibadah binafsi. Aja ngajak uang konsolat lemun dewek orang salat. Aja ngajak uang konsopan lemun dewek orang sopan. Aja ngatur uang wadon kon nurut lemun laki orang bisa ngajarin nurut. Saya punya prinsip perempuan itu tidak ada yang salah. Sing salah iku laki nek. Wadon ngepremen laki. Iya, iya bisa dapat. Gelar senang dulu. Ma, mamang duwe rabi boros. Bukan salah mereka. Duit entek baik, oh duit salah wadon. Naik 100 ribu peragat, 200 ribu, 1 juta entek. Bukan salah mereka, tapi salah mamang remen kaya di semen. Ayo, tenang. Lagi dibelek gue tengetek terakhir. Mamang punya istri nakal, bukan salah siapa-siapa. Anda sebagai suami belum mampu mendidik akhlak pada istri Anda. Maka musuh paling besar ku Nabi. Istua ku nyakin waten. Ih, anak jebatur pula kiai dicekik si pasar. Waten itu. Apa maksud saya bicara begini? Untuk evaluasi muhasabah pribadi, jangan sampai menyalahkan orang lain, tapi belajar menyalahkan diri sendiri. Kalian ya masyarakat orang politik kita pengajian sepi begitu ya. Oh,
sadar diri wong kitane elmune setitik kurang pati par karo Allah makane sinyale gore kuat kaya kula saiki ceramah iki mesti dur kebek-kebek kaca rumah setau diri langkah sinyal lamun kitane jadi artis sering manjing TV mah penuh penceramahnya artis Kiai Haji Munawar penuh manuat sering masuk TV terkenal ya berhubung kita manjingnya kulkas ya adem rumah sak. Kenapa istriku marah kepadaku sebagai suami berpikir evaluasi oh karena aku belum bisa mencukupi kebutuhannya pantas dia sering marah kepadaku beres adem sebaliknya wong wadon adem beres ibu mikir kenapa suamiku marah padaku dan kurang perhatian kepadaku oh jadi ibu berpikir mungkin servisku kurang memuaskan sehingga dia tidak mau makan di rumah mungkin masakanku kurang enak mungkin dia gak betah di rumah mungkin mulutku tidak mampu dijaga masyarakat bukan kalau tetangga kalian mesti tetangga kita biasa dibuat ngebanting lawan oh iya kita deh waktu gede pelit pantas orang perhatian kayaknya lamun sakabe manusia nyalahkan pribadi damai negara kan sih paling gampang nyalahkan uang paling enteng anaknya nakal belak ini sih belum keganjel orang belum ngaji anaknya waduh kebunyak-nyak Cira pun nakal, orang belum sampai buah panira paling gampang itu dari bapak ini tangis turun ke rumah ngomong apa seriku dan anak orang belum mengajar usaha terus belum apa-apa kayak bapaknya dari laki ini untung kayak bapaknya coba kayak tetangganya berarti kumbang mau deh waladina hajar berpindah hijrah tingkah laku ditambah wajahadu fisabilillah belum berjuang di jalan Allah muripakan agamaku berat man adinu kardiabro agama itu kayak bara api kayak wangwa dan di DKM kayak cekel bara api dicekel akesik maido duculakan na cekacakan kamu jadi pembangunan ketua pembangunan masjid man deg-deg di pikiran anaknya ikut sepeda di wong desa ngomong apa biji baru sepeda di anaknya kain ngedul sepeda lebih bisa wong pulang yang ngalami jauh nanti menang berteklah di tak rohok akan iku sing ake omong iku nyumbang mori biasanya mekono acara keagamaan ki apa saking enak kita lamun duwe ati jihad gak punya semangat jihad mal jadi acara musyawarah telu balen yo santunan yatim bocah karo anak kaken acara pengharaman sang wong je 50.000 iku sing nage bulak bahane berbayar bayar mereka premen nang paiso para sore ada premen kang paiso Paesok tentang acara peragat di mana segala kecatatan yang sampai saya itu. Oh, pilih semek nafsunya lu ya. Di desa pula ini. Tentu orang ini semangat. Alhamdulillah. Wajah adu fisabilillah jihad di jalan Allah. Sekarang itu bukan waktunya jihad perang angkat senjata, Pak. Ngejaga anak, keluarga, tak kembar, nih Allah. Bilang ibadah, nih Allah. Jangan sampai anak kita jauh dari agama. Nih, makna jihad itu begitu. Abdul jihad, kata Nabi, antu jahida nafsaka fisabilillah. Merangi hawa nafsu untuk berjalan di jalan Allah. Apa kedodok ngajikan oleh maksakan? Tentang begitu saking ikhlasi maaf. Si bang kerok dua kalau tetangga kalau dulu. Bu, bu, ibu ngajinya ikhlas saiki. Sombong kon, aku di ikhlas bila begitu ikhlas. Mata bibi bu Adi jamas untuk memuliakan. Assalamualaikum. Kenapa?
Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah sing kula muliakan, ini wajahadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Wong adzan memberikan tahu waktu itu jihad. Adzan diwadani wong adzan enak to ora sing ngene adzan. Ana sing adzan gedrung-gedrung dikejek. Kuwi sapa sing keturunan bocah. Dereke marek loro raja. Ning desa kula ana tukang adzan. Tukang bahasa Jakarta kemarbon. Dalam bahasa kita pakau masjid ngamluh nih pula. Rekom salam anak mamang ji prenensi kita mahadat pulang ke Sumarbia. Kita jemai jok mang kanjang Nabi perintah adan. Tapi sampai wafat Nabi dulu perintah adan. Yo silakan. Perintah Nabi kon adan yang bilang. Tapi Nabi sampai wafat dulu pernah adan. Lamun Nabi adzan waktu kuwi, wong kafir kures ora marah, nyangkin geger wong kafir. Kaya biasa Nabi sing adzan gak lah kasih marah. Makanya sampai siki Kiai Ustaz mah aja adzan. Bukan ora marah, wong jejek wong. Kaya wong biasa Kiai sing adzan ora marah. Jadi kula mah maklum orang marah. Memang mamang adzan kapan? Itu biasa jadi setiap waktu dohor ya jam 12 lewat 5, asar ya setengah 4, maghrib jam 6 lewat 7, isya ya jam 7 lewat 16, subuh ya seperti biasa ya jam 5 kurang ada sesuai waktu, tapi jarang semarak di masjid, premji di mati kudu neji. Wah, jadi kita premen ya dia. Ini jawakan mau nyambung. Bisa ikut pekerjaan memang mulai besok adzan jam sama isuk. Insya Allah wong desa pada marah kabeh. Bawa Allahu Akbar. Pasti pada budak-budak wong desa. Orang waras ke sini. Jam kirain kini berapa? Jam sama isuk adzan apa itu? Subuh tujuh dohor bodoh. Oke, dan mamang iki. Mamang jawab mengkoni sing edan kita tersirah. Lagi adan bener-bener mau teka sudah. Lagi adan jam sana mau teka. Nanti kita ke mudah edan ya. Coba yang besok jam sana dengan adan ya. Paham maksud gula. Jadi ngajak nih kebagusan iku mang berat mang. Tapi ajak apa? Sing ngegayi daya Allah. Ana wongku masa jamu sepisan insaf. Wong mula pernah ana wong siji sampai umur 86 tahun. Kependak karo kula ngobrol tangga. Dikom salam. Emang napa mang? Ji sehat alhamdulillah pengen ngobrol iya sih. Dodok ngobrol ji kita ki umure 86 tahun. Ora salah ati wis 50 tahun. Kita dimarahi menengke bulan. Ya sebodoh mama itu kok kalau lagi gaya itu. Itu ora perlu muji kada salah murid pengajian enggak perlu muji jelas wong persane ku jeneng neraka jahanam. Tapi kita perlu masak orang salah itu 50 tahun. Lah bener Jumat ora elok. Mama Jumat Pak, lebaran gono bocah itu. Bos masjid ragu kalau kuda. Kenapa kau jawab pak? Ya wes termasuk tentang premen. Lah ya barang mak kita nggak prinsip kayak wita pre ulang mulang pun lebih tebang. Hari besok belakang doya. Batu-batu kita, sesungguh kita, wis laka pada mati, bukan pada rajin ibadah bocah itu, bukan mati di tulis. Di gula mah bekok, jadi laka sing doa, bermati. Kira hati jatuh bini komolah. Tapi alhamdulillah jelang wafat kula nyaksi ditinggal dunia ning pangkuan kula wong iki. Begitu arep cabut nyawane nah bagus ulul khotimah. Iku nyeluk kula suka kena jurnawan penrene. Ana apa mang kita nek dalem maning di tuntunan syahadat je. Ketuntun syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah milu dheweke terakhir ambekan Allahu akbar mati di pembangkang kula-kula saksi. Kau tadi lembokan pengen mengkonak tapi salah tuh sudah.
Maka konsep tatanan umat yang dimaksud adalah fondasinya. Ya iman dulu. Wong duwe iman, duwe kesin dikit. Yang keduanya, mau hijrah, berubah diri. Tingkah laku dirubah, bahasa dirubah, pakaian dirubah, kehidupan dirubah, lingkungan dirubah, anak butuh diajak kampung berubah di ibadah. Baru yang ketiga, punya semangat juang. Iki ngomongkan semangat juang kan 17 Agustus ke oleh ulama, mak merdeka. Maaf sekalian sejarah bicara. Nahdlatul Ulama berdiri kapan? 1926. Sumpah Pemuda 1928. Indonesia Merdeka 1945. Mana dulu? Indonesia dulu apa kumpulan ulama dulu? Kacauke sekian tahun. Makanya undang-undang dasar dan ucapan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalimat rahmat Allah bahasa Islam berarti munculnya sing cangkem kiai. Jadi kita bangga Indonesia ke perjuangan ulama. Lihat sejarah. Bu, ketika Indonesia merdeka ada yang namanya BPPKI, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebelum muncul Pancasila, ikut takon dikit nih kiai. Pejabat-pejabat pengen pendiri bangsa ketika tersusun iki arane Pancasila menanyakan pada ulama besar kala itu. Ulane wani ngomong karena kula dhewe bapak tua. Arane Ki Amin Pramunan. Ki Amin dhewe mertua arane Ki Muhammad Thohir Pramunan. Ki Muhammad Thohir Pramunan pesantren Ki Husain Carita. Yusen Carita, pesantren yang Imam Nawawi Tenara. Nyambung Ki Khalil Bangkalan, nyambung Ki Hasyim Asy'ari. Kenapa saya sampaikan ini? Orang dulu itu tetap koning kiai. Kiai pripun cocok boten iki kanggo dasar negara. Jadi kiai ini jawabkin, arep istikharah dikit. Wong mungkin mepinter, gara buru-buru ngahukumi. Siki mondok ora apa ora. Kuwi ning hukum kencenge luwe haram. Klen haram kita ora kebagian. Ngono bilang iki. Lah iki sebagai contoh, Pak. Istikharah 2 rakaat sekian bulan apa yang dibaca dan kepada siapa bertanya? Ning Ki Haji Hasyim Asy'ari. Kenapa? Beliau dipangkati Hadrotus Syekh. Kenapa sebut Hadrotus Syekh? Karena itu cuma dua di Indonesia yang hafal 6 kutub sittah. Hadis Bukhari sekitab kawan. Muslim kawan. Nasa'i kawan. Ibnu Majah kawan. Turmudi hafal. 6 kitab hafal. Tapi kehukumi orang buru-buru tawadu. Istikharah tiap bengi 2 rakaat gak banyak, tapi bacaannya luar biasa. Rakaat pertama surat Taubah 40. Rakaat kedua Al-Kahfi 41. Wong kene pegedangan udik kok mau lakoni mau ning merinding. Jangankan ilmunya, praktek ibadahnya jauh dengan orang dulu. Maka kita sekarang sebagai warga bangsa yang baik menghormati perjuangan ulama. Takon akan ini sepuh-sepuh punten sing umur di atas 70 tahun. Waktu zaman perang Belanda boro-boro kumpul mekene. Metu ning latar gunti perlu nyasar. Ya ora. Nggih mboten. Nggih. Nggih ora ora. Salah. Ya perlu lah sejarah. Oh, apa yang kau ucapkan aku dengar. Bu, bu, ini contoh kita bersyukur alhamdulillah. Makanya anak anjuran bareng-bareng, yuk mencintai tanah air. Hubul waton minal. Ulah pernah ceramah ke Haji Punten ke ujung. Hari cerita mau berperangkat Asyuroh mah. Kunjungnya mengubur kacang, ya Rasulullah mau sunnah. Itu sejarah si Nabi Nuh alaihissalam, sisa makanan dimasak, ngebonnya mengubur kacang.
bagi karo tetangga, kan kita zaman dulu begitu. Arep nyawak takoni kiai, arep ngawinakin anak takoni kiai, arep nyukur anak takoni kiai, arep nikah takoni kiai, arep tuku mobil takoni kiai. Kiai bagusnya dina apa? Kita arep tuku mobil. Jadi kiai ini kan jawab bagusnya mah duit-duit. Artinya ini muncul Pak, banyak fenomena zaman sekarang. Iya ya. Iya ya. Sangat orang kerumuh kayaknya. Nah jadi kan konsepnya, kita syukur ning Allah bisa tambah usia, tapi umur dikurangi, isi dengan hal-hal yang baik. Sampai jam berapa yang mulai ini? Ibu terus baik sampai jam 12. Iya. Luar biasa oke deket dengan biaya pencerama. Oke baik. Sore bu ya. Yang kira bu saya ibu. Yang pintu alhamdulillah. Berikan iki kula mendak. Aja manik sing orang ngaji sing ben ngaji kabeh bodoh kiai. Sore ibu. Nah ini sebagai sejarah Pak. Dapun aja kehilangan kendali, kulak-kulakan kumat-kumatan. Maka ketika tidak mencintai tanah air, tidak mencintai tradisi budaya agama, maka yang masuk budaya wong kafir. Handphone masuk. Aja bocah cilik mak-mak pinter gawe TikTok. Budaya anak dodok di kafe di foto di masalah dongeng status. Anda bukan perilaku muslim kalau begitu. Anda punya masalah lapor di Allah. Tiap malam nangis ya Allah tolong ulangi oleh rumah tangga 40 tahun tapi gak ada perubahan. Berikan rezeki yang barokah ya Allah. Tiap pergi nangis. Pengen punya menantu yang baik jaluk di Allah. Pengen di anak sing soleh jaluk di Allah. Pengen usahanya lancar, jaluk di Allah. Jangan dekati orang-orang pintar kayak zaman sekarang. Mulai dari dia santri dan durata. Lihat sama orang. Ikut mondok nekula cuma 7 bulan. Bekan hatam narkik dulu miyak ke dulu. Berhubung deki umurnya serada tua 26 tahun, nikahlah dia. Bekan hafal jurumia doang, narki buruk raga. Kemudian berabi, nasibnya bagus, sikinnya sugi. Rumah bagus, sekabe bagus, mobil akeh, tamu nunggu. Dundang pula, rekom, halang, kan meriki sikap, siap. Dengok ulaki jemurinnya pada baik anak akang, oke. Merana parani Allah karim, mulai getar kesimak. Rumah mewah, mobil mewah, tamunya baris-baris. Mulai mancing jerot jadi tak takut sudah penting ya iki. Ngebalap kita iki. Ya nohon kang lagi, kakak mulai mancing berak di depan iki. Doa ni kakak mulai iki. Tiap bumi mulai mengobrol langsung karo Sultan Hasanuddin. Jadi tepon dikit gak? Hasanuddin dikit. Orang tak Hasanuddin mau menghukum. Orang bisa jadi kita wong kona nyambung ke wong gaib. Orang level. Burung ngaji ini serbunyi kita. Bisa ngobrol ke wong halus. La ya'lamul gaiba illallah. La kasurun yang gaib kecuali Allah. Awas aja percaya. La kasih bisa mah. Ngobrol ke ruang halus, terus bohong. Sapa wong sing marek-marek ke wong konon, 40 tahun ibadah dihapus di Allah. Laran das marek di dukun. Aduh, tak selera sudah di dukun remet. Waduh, salah muyuh sirik. Ada muyuh sembarangan, di muyuh das curik sirik. Dan laran das yang mau waras-waras, dokter perangkat kerebe, obat kalau bakal waras. Curik kuiwan sirah. Ada jerek pula kan salah juri. Anak wong moyo tuh gak kremen sih.
Paham maksud gula? Yang penting ikuti ajaran kiai, sejarah para nabi, para rasul. Nabi Nuh alaihissalam kan begitu. Begitu selesai banjir, mendarat, sisa makan kacang-kacangan. Dimasak, makannya asuro, ana sebutan ngomongin, bubur asuro. Sekarang, hilang. Bubur ayam begitu. Naik bubur asuro dan besok. Ditambah Nabi Nuh anggo sifat anak Ismit arane batu digerus nggone sifat kenapa berhari-hari di dalam kapal keluar silo melihat matahari jelas terang maka anggo sifat anak hadise manik tahala jere kanjeng Nabi sampe wong sing nggo sifat ning bulan 10 haram iki sampai tahun haram tahun manik Allah bebaskan saking penyakit mata. Kecuali roro penyakit mata sing ora ilang karo sifat siji mata duita. Tapi dok mata beragam. Lanang wadon bae nggo sifat repang. Saiki pan mulai ilang tradisi. Budaya itu hilang. Maka kita-kita wajib melestarikan itu, ajar ulama, jangan dengarkan anak-anak zaman sekarang. Jika dia masuk ke kampung-kampung terakhir, apa yang masuk? Orang seolah-olah harus kembali kepada Quran dan hadis. Mari kita kembali kepada Quran dan hadis. Maaf, orang level kita-kita mah, sing ngerti Quran ulama-ulama besar, sing ilmu ini mencukupi, kita mengintil doang nih guru-guru. Saya enggak mau kalau bukan hadis sahih. Iya, jago konon orang ngaji, bis ngaji, bis mondok nih kiai umur sih pasti, mang, mang, emek ke, muni orang, muni, aja mikiri pabrik ini nanti pencipta nih siapa, produsennya nanti kabel doang, jorok kedeleng suara pelonone kok bisa kenceng orang nyampe otaknya. Wis sing penting kita mencolokaken dijajal muni selesai. Kiye diharapkan kita kan botol. Ora. Nek kan video aja sedulur. Kang ora sidat dan. Oh, ngarepan kula ana botol. Wis aja pusing-pusing dipikiri kok bisa bentuke mekonon, citakane premen, mesine sapa sing gawe, pabrike alamatnya dengan di, sing aran sapa, ora nyampe otake. Cukup ana isine buka angkat tegok selesai. Takone ning ahline. Saiki digiring masyarakatku seolah-olah dia yang paling benar. Mari kita kembali kepada Quran dan hadis. Emangnya mau neta selalu ngasih henti? Kon kembali pun. Jadi kita masih mungkin jadi nenek bahaya. Mari kita tegakkan syariat Islam. Ngalap suhur, telat, Imam Nawawi ngomong sembarang bengen. Syariat Islam senada semenjak bengen. Kiai-kiai dulu sudah ada. Sunatan syariat Islam, kawin syariat Islam, cecewok syariat Islam, harap apa pusing-pusing, melu ini kita ulama, aja sok pinter ngumpulin kiai bengen. Mama ngaji peke, cewok itu cewok kurut, cewok kaki orang. Enggak buang projol ngerti. Cewok kerja cewok. Ngerti ya? Cewek iku wajib dilakoni lamun arep salat. Yo. Sebab salat syaratnya kudu bersih saking najis. Iya. Arep kondangan ora cewek. Berarti dari lening apa yo kita be wajib cewok lamun arep kondangan. Arep ning pasar krojo pasar anyar ora cewek panik. Assalamualaikum mang tuku iwak mang. Jadi tukang iwak. Wah. Kok ngaji ku mah. Mamang dewudu ngentut. Batal.
sing ngebatalkan wudhu iku entut pertama. Entut kedua ora batal, lepen wis ora dewe. Gara-gara pertama. Babi iku ora haram, ora najis. Lamun ora dicekel, ora dipangan. Sing haram kadang dipangan. Najis kadang disenggol. Ula liwat perono gawe motor, babi liwat tak urusan. Haji. Makane penyakite YouTube. Ning kene akeh pendapat kalau anak muda tidak ajarkan agama bisa nyimpang, hilang ahli sunnah wal jamaah. Iwo to? Ning kono ana wong ora duwe wudu salaman karo Nabi, enggak apa-apa, enggak batal. Kok dikit jere sapa iku nek? Madhab endi iku nek? Kita mengdikaprak wong tua pokoknya madhab Syafi'i duwe wudu sirat laki rabi nyenggol kulit ketemu kulit batal ora kali ngalinge kecuali laki nek duwe wudu rabi nek duwe wudu amung-amungan dalange kegodong ora batal. Bahkan anak telung tempat sing dicekel ning laki ora batal lamun duwe wudu. Lah kalinya langsung dicekel tiga tempat yang tidak batal. Laki dia wudu, rabi dia wudu. Apa sih dicekel pertama? Nyekel rambut orang batal. Rabi wudu, laki wudu, rabi jodok dibelai rambutnya sayang orang batal. Senajan lah kalinya ini rambut daerah di baik. Nenek-nenek aja belum ngekek. Sangat. Kok orang batu? Artinya madhab imam sampai bocah sini kan pekono. Madhab sini aku itu cuma papat. Cuma bocah sini jawabnya apa bocah-bocah sini sok pintar. Saya gak pakai madhab lagi, langsung Quran dan hadis. Yo Allah belagu tengi. Yang kedua yang dipegang gak batal apa? Kuku. Kuku jari tangan, kuku jari kaki dicekel, orang batal. Kuku nempel di kulit rabi, orang batal. Yang ketiga, untung. Mamak di wudu, rabi di wudu, kesem-sem, nyengir nong. Cekel untung deh, orang batal. Ya ngaji ki, ngaji ni mekonon bis. Muharam ki dirubah Islam mau mengakar jihad mekadun. Ibadah sedina didape. Wong guru-guru pula ngomong nawar yen nguruk sapi natu sholat, sapi tatu najat, wis de takrif de gube guna masyarakat. Aja tu atu. Laki-laki dia butuh ampun-ampunan kore batal mak. Asal sing nempel pada utuh. Nanti gila arane tatanan umat ibadahnya diatur, bermasyarakatnya diatur, pergaulannya diatur, semua sesuai dengan ajaran alim ulama yang notabene sumbernya Quran dan hadis. Tolong aja sampai kecampuran. Yuk kita tata atur masyarakat gula masing-masing. Ajak ibadah, ajari ilmu ibadah. Takon di sini-sini semasjid. Kalau pernah tak ketes di masjid gula, harus mendagangkan Jum'at. Mengaji gaya Jum'atan ini, aduh di Jum'atnya masih disuai dari kampung. Yuk apa-apa. Tapi kita tetap jaga dikit esok. Jum'at mulai pertama. Mulai dodok di lawan, tak absen. Ini mang, buat Jumat mengaji kedok sedikit. Rukun salat anak bila. Uwani nyadar Jumat dan sokor. Masuk. Teka manik. Bener jawab ya. Rukun salat 18. Kebagi pira di 12. Kamu buji terima kasih ya.
gua melaksanakan ibadah itu kalau ditaktor, mohon maaf, semasjid ada satu jamaah ditakoni rukun salat siji-siji mulus-mulus polo. Ternyata kita masih jauh. Maka yuk tata masyarakat kita minimal tentang ilmu-ilmu ibadah. Niku saos tapi jero-jero. Iku kebulak balik ke pegel itu. Orang ngerti-ngerti cara salat orang ngerti. Cara wudu lah kasih mengerti. Alon-alon. Wis cewek bilang kasih bisa. Mainnya selentik banget. Ini juga yang ngajak urusan ibadah. Terakhir, karena waktu lebih mepet ini sampai 11 orang menyita waktu, saya pribadi mohon maaf sih sedalam-dalamnya. Hikmah yang paling utama setelah acara pengharuman santunan yatim Asyura, yuk ikuti ajaran alim ulama saking kitab-kitab sekweter wis aja atau kitab karangan Imam Nawawi wis diajarakan hadis cukup fikih cukup tafsir anak Imam Nawawi iku be kita wonten maniki insyaallah iku sing bakal barokah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadirallahu iyyakum ajmain. Usi kumanasi kita kelompok, insya Allah rancu-rancu kedua.